dahsyatnya suasana kiamat tu Allah tak tunjuk ke orang beriman, orang Islam tak tunjuk. Sebab orang kafir yang melihat suasana kiamat, kalau mengandung, keluar bayi tu, punya takut terkeluar bayi tu di bawah, tak payah teran. Bukan bayi tu keluar untuk melihat kiamat, kerana ketakutan dan menggigil si ibu tadi melihat suasana kiamat. Habis tiup sangkakala yang pertama, sampailah malaikat-malaikat semua diwafatkan oleh Allah. Sampai giliran malaikat Israfil pun, malaikat maut cabut nyawa dia. Tu malaikat maut lagi dahsyat. Israfil pun dia cabut nyawa. Tak payah risau. Kesemua malaikat ini kita akan lihat. Semua malaikat ini kita akan lihat di mahsyar.